Pak Joni Gerard Plate, tolong pegang mic-nya Pak. Mana Pak Joni Gerard Plate? Tolong pegang mic-nya Pak. Ya. Saudara sehat hari ini? Sehat yang mulia. Sehat ya. Ini saya cocokkan dulu identitas saudara dengan yang tercantum dalam surat dakwaan. Ya, ini adalah perintah dari undang-undang. Walaupun ini sudah dicantum, tapi saya majelis hakim perlu untuk mengecek kembali kebenarannya, ya. Nama lengkapnya Joni Gerard Plate, betul? Betul, yang mulia. Tempat tanggal lahir, tempat lahir Ruteng. Ruteng itu Nusa Tenggara Timur. Betul, yang mulia. Umurnya 66 tahun, lahir 10 September tahun 56. Betul, Pak? Betul, yang mulia. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia. Benar ya? Benar. Tempat tinggal Jalan Bango 1 nomor 6 RT 06 RW 03 nomor 6 Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan. Betul ya, Mulia. Betul ya. Agamanya Katolik. Betul, Pak? Betul ya, Mulia. Pekerjaan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Sebelumnya iya. Ya, sekarang non aktif. Betul ya? Betul yang mulia. Pendidikan terakhir sarjana ekonomi. Betul ya. Ya. Saat ini dulu saudara pernah ditahan oleh penyidik Kejaksaan Agung sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023. Kemudian penahanan lanjutan sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan 15 Juli 2023. Kemudian oleh penuntut umum dari Kejaksaan Agung sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023. Dan sekarang dalam penahanan hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Jakarta Pusat. Ya, untuk saudara ketahui ya. Sudah terima surat dakwaan? Sudah ya, Mulia. Sudah ya. Baru tadi malam. Ya, sudah. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.